Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama tidak jumpa ya guys. Nah hari ini karena saya tuh jarang mancing sekarang ya, karena banyak pekerjaan jadi nggak mancing-mancing. Nah hari ini kebetulan saya tuh udah pulang. Nah kali ini saya mau bikin video ini guys, mau melihat ikan belida sama betutu sama ikan betok gitu guys, gimana perkembangannya ikan kesayangan saya di rumah, soalnya itu ikan buat hiburan sama saya itu gimana gitu ya guys. Oke guys, lanjut ke seruan video ini. Nah kebetulan ini lagi dikuras guys, airnya lagi dikuras. Nah saya mau kebetulan lagi dikuras airnya. Nah saya mau ambil ikannya. Tuh. Nanti saya ikannya kasih tempat di sini guys, mau taruh sini dulu. Nah. Nanti saya taruh situ dulu guys. Kolam sementaranya seperti ini sih guys, untuk ikannya di mana itu nggak kelihatan. Betok, mana betok? Oke guys, ikannya udah kena nih, terus saya taruh di ember. Sekarang kita mau lihat. Nah, kamu lihat, taruh di sini. Nah, ada pasukan nila, gabus. Nah, ini saya lihat ikannya dulu, guys. Nah, ini kan bosonya sehat ya. Oh ini. Laki-laki. Satu lagi guys. Wah oh, ini udah nama gede banget nih. Nah ini yang sama tuh. Ini warnanya agak beda ya guys. Ini kalau laki-laki sama cowok itu. Nah ini saya sukanya ikan dari ikan betutu ini, lucu warnanya kayak tentara. Nah soalnya loreng-lorengnya kayak baju tentara ya guys. Nah ini udah makin gede. Nah udah hampir satu ukuran keramik tuh. Sekarang kita taruh di sini dulu guys. Nah, ini ikan betutunya udah makin gede ya guys ya. Tuh. Dua ekor aja. Nah, saya punya koleksi ikan lagi nih. Ikan belida. Saya taruh di kolam. Dulu ya guys ya, susah. Susah. Sabar dulu guys. Nah ini untuk ikan belidanya ya guys ya. Ikan belidanya sudah besar. Ukuran lebar. Nah, ini ikan belidanya sudah besar, sudah satu ukuran keramik.
Sudah besar. Nah ini sehat, nggak ada yang luka, baik. Nah ini nggak bisa lama-lama guys, soalnya takutnya mati ya guys ya. Kita mau langsung masukin sana. Cemplungin. Nah, itu ikan bedanya ya guys ya. Sudah besar, di aqua aja udah mekuk. Tuh. Nah. Sudah besar. Bosok. Soalnya banyak air di buruk. Kok dari atas sih jelas ya. Itu piaran saya guys. Piaran dan kesukaan saya. Itu udah gitu jinak, jinak tuh. Ada pasukan nila, ada petoknya juga ini. Ini ada pasukan nila. Nah. Oke okay, guys. Udah lama ya guys. Nah, ikan beridanya di sana, ikan betutunya di sini. Lah ada pasukan lagi nila, nila jair. Ini sih cuman buat hiburan saya di rumah kalau lagi kesepian guys. Nah, ini nilainya saya taruh, saya coba satu di sini guys. Mana lagi, terus ada lagi nilainya. Mana susah banget tangkapnya. Nih saya cemplungin lagi sini. Cuma sementara ya guys ya, nanti saya pindahin ke kolam lagi. Tuh, ikan belidanya aktif, sehat. Tuh, susah nangkapnya. Nangkapnya susah. Kita buang airnya. Ini ada yang jatuh. Cemplungin lagi. Udah gampang ini. Kita masukin lagi sini guys. Oish. Pasien sih masukin lagi. Apakah berantam? Ini hiburan saya di rumah guys, pulang kerja mainin ikan. Nah di sini ada ikan petok,
ikan betoknya ada 2 ekor. Nah, ini ikan betoknya udah babon, guys, tuh. Durinya pun udah sangar, guys. Tuh durinya. Mantap gak tuh? Ikan betok. Tuh. Satu lagi, guys. Oh, dia pergi. Ini ada satu lagi. Saya punya betok 2 ekor. Ini enggak bakal digoreng ataupun dimatiin. Karena saya mau piara. Saya itu suka koleksi ikan-ikan biasa gitu, guys, daripada ikan-ikan mahal itu enggak terlalu suka saya. Saya lebih suka ke ikan-ikan yang seperti ini. Nah, begitu ikan betok satuin sama ikan betutu. Anteng-anteng aja, guys, biasa-biasa saja tuh. Oke, guys, mungkin cukup sampai di sini. Nah, sekarang kita mau masukin ikannya ke sana lagi, guys, ke kolam. Masukin ikannya lagi ke kolam. Nah, itu kan bagus banget, ya. Kasihan karena nggak ada oksigen di sini. Saya cuma pengen lihat keadaannya masih bagus, sehat. Ini yang betinanya. Ini yang jantannya, guys. Kalau jantan itu lebih ramping, kalau yang betina itu agak gendut. Terus beda tuh. Oke, guys, mungkin cukup sampai di sini dulu. Oke, guys, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nah, inilah koleksi ikan-ikan saya di rumah. Karena saya itu kalau pulang kerja suka galau. Nah, saya juga main ikan-ikan saya. Nah, gitu. Nah, ini piaraan ikan saya itu ikan-ikan biasa. Saya suka mancing, dapat ikan belida, ikan gabus. Nah, ini ada ikan betutu. Nah, yang paling saya suka yang saya rawat itu tuh ikan betutu sama ikan belida sama ikan betok. Karena saya itu suka koleksi-koleksi ikan yang ada cair nila. Banyak sih di kolam, banyak, cuman biasa cuma pengen lihat ikan belida saya itu masih sehat apa enggak, masih bagus apa enggak. Karena itu saya rawat, kasih makan, ganti air juga sering. Nah, terus ikan betutu. Nah, ikan betutu si rencana mau saya bawa pulang kampung. Dari kampung udah dibikinin kolam, mau diternakin di kampung. Nah, rencana ini mau saya piara sampai besar, terus mau saya pijahkan biar banyak di rumah gitu loh. Bukan saya mau konsumsi, enggak. Nah, ini mau saya piara dan biar berkembang biak kayak gimana, mau segede apa gitu kan. Mungkin cukup sampai di sini ya, guys, ya videonya. Takutnya ikannya pada mati, mau saya masukin kolam lagi. Oke, terima kasih yang udah dukung channel saya, udah subscribe channel saya. Terima kasih buat semuanya. Oke, guys, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.